Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya, bersama Agus Kusmana Putra. Nah, kali ini gue baru lagi nih keburu bikin rujak. Selama beberapa minggu gak ngonten karena di sini hujan terus menerus, dan gue cari rujak yang sedikit langka, yaitu cerme. Agak susah di sini carinya. Ini baru dapat, jadi makanya baru aja dibuat kontennya ya teman-teman. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Siapkan rujak kalian di rumah. Sebelum rujak, jangan lupa makan terlebih dahulu. Dan sebelum kita makan rujaknya, alangkah lebih baik kita berdoa dengan cara membaca bismillah, oke? Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kabita tidak, kabita tidak, kabitalah. Makan. Jadi cermai ini rasanya asem, ada bijinya di dalam, jadi nggak bisa dikunyah sekaligus langsung. Ada biji sedikit keras lah. Ini asem banget. Cocoknya sambalnya menurut gua sambal terasi. Sesuai selera ya. Lumayan pedas. Asem, lada, aduh, mantap. Keringat mulai mengucur. Kayak ini kalau dibuat asinan atau manisan cocok juga.
Kawan-kawan, kalian cukup sudah karena durasi. Kalau kalian suka dengan video gue, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Like, komen, dan share. Jangan lupa juga follow Instagram gue di bawah ini, TikTok gue di bawah ini. Dan kita akan bertemu lagi dengan gue, Agus Kusmana Putra, di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.